Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid adalah itu artinya suatu kewajiban yang dimana kewajiban itu cukup dilaksanakan oleh satu orang di antara masyarakat. Misalnya nih, di suatu tempat ada seorang umat muslim yang sangat paham dengan ilmu tajwid. Terus dimana orang-orang bisa bertanya kepadanya, maka bagaimana dengan umat muslim lainnya? Umat muslim lainnya gugur dari kewajiban ini, tidak berdosa. Tapi berbeda lagi dengan hukum mengamalkannya. Hukum mengamalkannya bagi setiap individu. Artinya kita wajib mengamalkannya bagi diri kita sendiri. Ya. Adapun tujuannya.
Jadi tempat keluarnya huruf itu ada bagian pertama yaitu tenggorokan. Di dalam tenggorokan juga terdapat beberapa bagian. Bagian pertama ada huruf A dan H. Makhrajnya di mana? Di pangkal. Tenggorokan. Di mana makhrajnya? Pangkal tenggorokan, Ustazah. Jadi di mana pangkal tenggorokan itu? Pangkal tenggorokan itu ada di sini, paling bawah, ya. A-I-U-B-A, semua ikuti. A-I-U-B-A. Kemudian H-A. H-I-U-B-A. H-I-U-B-A. Itu tadi ya, pangkal tenggorokan. Kemudian ada huruf Ain dan H. Makhrajnya di tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu di mana? Dia di sini. A. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Ha, I, U, Ba. Ha, I, U, Ba. Itu tadi ya, tengah tenggorokan. Kemudian ada huruf Wa dan Ha. Makhrajnya di ujung tenggorokan. Di mana ujung tenggorokan? Dia berada di sini. Gha, gha, di, gu, ba. Gha, di, gu, ba. Kha, fi, hu, ba. Kha, fi, hu, ba. Ada yang mau praktek? Siapa yang berani praktek, Ustazah kasih hadiah. Ada? Sipa? Bisa? Gak ada yang bisa? Oke, kita lanjut ke bagian lidah. Al-lisan. Di bagian lidah ada terdapat hurufnya, ada huruf ko dan kaf. Makhrajnya di tengah lidah. O, ikuti semua. O, 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 ti, ku, ba, ko. O, ti, ku, ba, ko. Apa-apaan? Maksudnya lidah. Maksudnya di pangkal lidah. Pangkal lidah menempel dengan benda yang menggantung di langit-langit. O, o, pi, ku, ba, ko. O, pi, ku, ba, ko. Kemudian ka, ka, ki, ku, ba. Ka, ki, ku, ba. Jadi huruf kaf ini termasuk huruf hams yang mengeluarkan angin. Ka, 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 ki, ku, ba. Ka, ki, ku, ba. Kemudian bo, makhrajnya tepi lidah. Bo, makhrajnya tepi lidah menempel
Abraham, kertas, bo, gak ada yang mau coba? Atau ustazah tunjuk aja? Siapa namanya? Hayati ustazah. Coba. Dodi subak. Ya, tepi lidah menempel ke gigi geraham atas. Do. Do. Bo. Do. Bo. Di subak. Dodi subak. Karena sudah berani mau tampil, ustazah mau kasih hadiah. Pilih kantong kanan atau kantong kiri? Kanan. Tepuk tangan untuk Nur Hayati. Kemudian ada huruf ya. Rokoknya di ujung lidah, jangan lupa kalau gigi sendiri. Ro, ri, hu, bat. Jadi huruf ro ini ada kala dibaca dia tahkim atau tebal, ada kala dia dibaca tarkik atau tipis. Di saat kapan dibaca tebal? Di saat huruf ro berharakat fathah, dhammah dan juga sukun. Ro. Ri. Kalau dia berharakat kasro dia dibaca tipis. Ri. Ro, ri, ru, ba. Ro, ri, ru, ba. Nani, nu, ban. Nani, nu, ban. Lali, lu, bal. Lali, lu, bal. Kemudian ada huruf Z. So, dia masih di ujung lidah. Zasalso makhrajnya di mana? Di ujung lidah menyentuh gigi sebelah. Za. Ujung lidah menyentuh gigi seri bawah bagian belakang.
za 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 zi zu baz za zi zu baz. Berbeda ya sama huruf ja tadi. Kalau ja dia menempel ke lamin-lamin atas. Kalau za di ujung lidah di ujung sisi bawah. Terus huruf sa. Sa si su bas. Sa si su bas. Sa si su bas. Sa si su bas. Di sini udah dicatat.